Halo semuanya guys, jadi hari ini aku mau buat video reaksi Hermawan untuk salah satu situasi. Jadi sejak aku nggak kerja, aku itu biasanya masak setiap hari. Jadi pas dia balik dari kantor, dia itu bisa langsung makan. Tapi kadang-kadang aku juga nggak sempat masak dan aku itu selalu info dia kalau misalnya di rumah nggak ada makanan, jadi nanti di jalan dia itu beli. Tapi hari ini aku itu nggak masak dan aku tidak info dia untuk beli makanan. Jadi aku mau lihat bagaimana bakal reaksi dia, kayak tahu di rumah nggak ada makanan dan dia juga nggak beli, harus keluar lagi untuk beli dan lain-lain kan. Jadi apakah dia bakal kesel atau marah? Kesel karena aku nggak info, marah karena aku nggak masak, atau kayak gimana ya? Aku itu nggak tahu. Jadi mari kita lihat bersama. Dan sebenarnya biar lebih lucu lagi, aku mau buat drama. Pokoknya di sini aku punya alat nih buat cuci lantai dan aku itu mau pura-pura tidur di lantai kayak aku tiduran pas nyuci rumah ya, cuci lantai gitu, bersih-bersih rumah gitu ya. Pokoknya aku itu tiduran dan ya nggak masak gitu dan nggak info gitu ya. Jadi mari kita lihat reaksinya nanti pas aku dengar motor, berarti dia udah sampai, aku bakal langsung tidur kayak gini. Sini. Sofia. Iya, kita bercanda yuk. Ya bercanda, nggak usah bangunin aku, bercanda ya. Kamu acting juga ya, tidur juga ya. Tidur ya. Nggak usah kayak gitu. Dia bentar lagi harusnya balik. Karena udah waktunya. Tadi aku lihat. Kita nunggu ya. Oh, balik. Kamu kenal saya? Oh, kayaknya tiduran. Hah? Kok kayaknya tiduran? Tiduran kenapa? Oh, aku cuci lantai, tiduran. Kok bisa aku tiduran? Oh my god. Saya udah hampir jam. Kamu kan udah jam berapa nih? Udah hampir mau jam 7. Enggak tahu. Hai, bangun, Mas. Aduh, Sophie kenapa enggak bangun? Habis Sophie enggak ada ini, enggak ada bantunya. Eh, bang, kamu kenapa capek? Aduh, kayaknya capek deh. Hah? Capek kenapa ya? Aduh, gak tahu ya, kayak capek gitu. Kamu tadi pergi, emang tau gimana? Kamu mau kapan? Kamu kenapa? Enggak lah, aku emang cantik tuh. Kamu kenapa? Ya, kamu kenapa? Aku bisa lihat, biasanya kamu gak kayak gini di rumah. Tapi gimana biasanya? Enggak, ini kayak mau dijek jalan aja. Gak, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Ya tidur sayang. Emang gak bisa aku tidur di lantai? Ya boleh aja. Cuma aku cuci. Kayak gitu gak enak kamu liatnya. Gak enak. Takutnya kenapa-napa. Katanya aku cantik. Gak bisa ngapain. Sayang, lupa aku info. Aku itu aku lupa masak sih. Aku tadi gak tahu ya kayak apa ini sekarang bulat. Oh, iya, jadi kayak ada emang ada energinya. Kamu mau beli energinya apa? Males tau, jadi hah? Aku tidur. Pokoknya aku nggak masak sayang, aku nggak masak. Ya, dan wujud, aku nggak terus ya udah mau makan apa kamu? Ya udah kan order apa order udara apa gitu?
Udah malam, tapi belum terlalu malam. Ya kamu mau apa? Mau dari jalan kayaknya. Enggak, kenapa emang? Kamu mau jalan, mau makan di luar? Kamu beneran enggak masak? Bener. Ya udah kalau enggak, apa kita keluar aja beli makan. Tapi kamu mau marah? Ngapain? Sampai marah? Ya marah gitu. Ya gimana sih istri itu? Kamu datang nih, istri tidur di lantai. My cantik. Tidur cantik. Ya kenapa harus marah? Ya udah makan di luar, emang kenapa? Kamu mau apa? Mau apa? Kamu gak tahu nih tanggal berapa? Maksudnya? Tanggal. Oh, kamu udah gajian? Enggak. Ayo. Apa ini aja? Enggak, kamu harus marah dong. Kan aku biasanya kan aku kalau misalnya aku kan masak biasanya. Terus kalau nggak masak aku kan info kamu. Tapi kali ini kamu tuh kok nggak tanya ke sayang gimana gitu. Kamu pikir aku masak ya? Iya kan biasa kamu masak. Biasa masak kan? Iya. Ya, terus aku pikir kamu masak. Tapi kamu kenapa nggak? Aku nggak masak. Kamu kenapa nggak marah? Ya udah lu kenapa? Kalau aku makan di luar gimana? Aku nggak masak tapi aku cuci lantai. Ya udah lah kamu juga beres. Tapi enggak ini kan. Kelihatan masih. Ya kamu make up, kamu mau ngapain? Memang mau ngajak keluar ya? Enggak, memang mau ngajak keluar. Ya enggak lah. Masa ngajak keluar kayak gitu? Ya, tapi kan. Boleh sih kalau kamu ajak ya, boleh. Ya udah, ayo. Entar aku mandi dulu tapi ya. Hah? Mandi dulu ya. Ya, mandi aja. Ya, taruh dulu. Jadi kita keluar. Udah sayang. Sini sayang. Sayang. Kenapa? Sini. Mana guys? Jatuh. Apa ya? Oh. Kayak cowok gimana sih kayak nggak ada marahnya gitu. Aku rekat kamu tadi. Tapi ya dia pokoknya dia sadar itu ada aneh gitu. Soalnya aku memang ya cantik. Iya, kamu jatuh makeup. Kalau nggak makeup aku percaya. Percaya. Terus kalau aku nggak makeup kamu marah? Ya enggak lah. Hah? Enggak lah, ngapain marah? Terus kamu ngapain kalau aku nggak makeup? Hah? Enggak, aku bingung aja kamu tidur kok makeup. Iya, ya, emang biasanya nggak make up. Kamu ada rencana apa sih? Ya cek kamu, jadi aku kan biasanya masak nih. Kalau aku nggak masak, kamu bakal marah atau nggak? Dia malah nggak paham. Jadi tuh kayak ketabrak sama make up aku gitu. Kayak, hah kok make up? Kayak nggak percaya kamu? Nggak. Nggak tahu sih. Tadi kan kamu tiba-tiba jatuh, tapi pas aku lihat kok ini orang dandan gitu. Udah tiduran dandan lagi kan? Aku pikir. Apaan ini? Ya mungkin aku sambil nunggu kamu keciduran gitu. Ya udah. Tapi masuk akal sih kalau aku itu nggak masak, terus udah siap ke jalan-jalan. Kamu kurang nggak rapi aja. Ya nggak bisa dong kan bikin video harusnya cantik. Tapi aku beneran nggak masak sih. Ya ada sih tapi kamu nggak bakal makan itu. Makanan kamu rapi ya, masak makanan kamu. Masak makanan aku. Itu kau, makanan Rusia aja yang gak suka. Iya, aku gak semua suka, tapi ada yang suka. Iya. Pokoknya kita ya udah gajian. Gajian. Udah gajihan. Gajihan? Okay. Let's go. Pokoknya yeah. Reaksinya bagus. Kalau apalagi udah gajihan. Kau bikin video apa nih, Bang? Ya reaksi kamu. Aku mau ngecek ini reaksi aku. Reaksi kamu, kayak istri gak masak, ngapain. Pokoknya kalau Herman sih tipe orang itu susah ngajak berantem gitu. Jadi aku masih berusaha tapi belum bisa. Kalau aku mudah loh. Iya. Aku tahu. Kita memang perfect match. Udah ya kita keluar aja kali. Iya. Atau order? Enggak, keluar aja. Kalau order kan pakai uang aku, ya, kalau keluar pakai uang dia. Berarti aku gak usah mandi, langsung aja. Enggak, mandi dulu kan aku udah dandan, kamu harus dandan juga.
Ya udah cuci muka aja. Ntar pulang mandi lagi. Ya udah guys, pokoknya kita tanpa alas tanpa rencana jadi pacaran. Aku lupa loh hari ini hari gajian. Wah, on time loh. On time. Oke guys, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.